Halo Sobat Warta, kembali lagi dengan Warta Bola, berita bola paling update dan terpercaya. Kali ini, Warta Bola akan membahas tentang berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu jika kami update video terbaru. Kita langsung ke videonya aja ya guys, check this out! Berita pertama datang dari pemenang Piala Super Eropa Bayern Munchen yang tumbang di pertandingan Bundesliga melawan Hoffenheim di Rhein-Neckar Arena pada Minggu 27 September 2020. Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-4 ini menghancurkan catatan tak terkalahkan milik Bayern Munchen sejak Desember 2019. 4 gol untuk Hoffenheim dicetak oleh Ermin Bikaki pada menit ke-16, Munas Dabur pada menit ke-21, Andri Kramaric pada menit ke-77 dan 90 plus 2 menit melalui penalti. Sementara, 1 gol untuk Bayern Munchen dicetak oleh Joshua Kimmich pada menit ke-36. Atas hasil ini, Munchen kini berada di peringkat ke-7 dengan 3 poin dari 2 kali bertanding. Sementara, Hoffenheim menempati posisi puncak klasemen dengan poin sempurna 6 dari 2 pertandingan. Selanjutnya, ada kabar dari striker anyar Atletico Madrid, Luis Suarez, yang sukses membukukan 2 gol dan 1 asis dalam pertandingan perdananya bersama Atletico Madrid. Suarez berhasil membantu Atletico Madrid menang 6-1 atas Granada di Stadion Wanda Metropolitano pada Minggu 27 September 2020. Suarez memulai debutnya dari bangku cadangan menggantikan Diego Costa pada menit ke-70 dan sukses mencetak gol perdananya pada menit ke-85 dan 90 plus 5 menit. Sementara asis Suarez tercipta untuk gol Marcos Llorente pada menit ke-72. Dengan catatan tersebut, Suarez berhasil mencatatkan sejarah dalam sejarah klub. Dilansir dari Optajos, Suarez tercatat sebagai pemain Atletico Madrid pertama pada abad ke-21 yang mampu mencetak gol dan assist ketika debutnya di Liga Spanyol. Selain itu, ia juga menjadi pemain pertama yang mencetak 2 gol pada pertandingan pertamanya berseragam Atletico Madrid. Alih ke Liga Inggris, kali ini ada kabar dari klub Leicester City yang mencatatkan sejarah setelah mengalahkan Manchester City 5-2. Pertandingan pekan ketiga Liga Inggris musim 2020-2021 digelar di Etihad Stadium pada Minggu 27 September 2020. 5 gol untuk Leicester City dicetak oleh Jamie Vardy pada menit ke-37 melalui penalti, menit ke-53 dan menit ke-58 melalui penalti. James Maddison pada menit ke-77 dan Yuri Tielemans pada menit ke-88 melalui penalti. Sementara, 2 gol untuk City dicetak oleh Riyad Mahrez pada menit ke-4 dan Nathan Ake pada menit ke-84. 3 penalti yang didapatkan Leicester City di pertandingan tersebut membuat sejarah baru di Liga Inggris. Dilansir dari Optajoy, Leicester City menjadi pemain pertama yang mendapatkan 3 penalti dalam satu pertandingan Liga Inggris. Selanjutnya ada kabar dari mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo yang mengukir sejarah di pertandingan kedua Liga Italia saat melawan AS Roma pada Senin 28 September 2020 dini hari tadi berakhir dengan imbang 2 sama. Di pertandingan yang digelar di Stadion Olimpico itu, 2 gol untuk AS Roma dicetak oleh Jordan Veretout pada menit ke-31 melalui penalti dan menit ke-45 plus 1 menit. Sedangkan Ronaldo mencatatkan 2 gol pada menit ke-44 melalui penalti dan menit ke-69 ke gawang AS Roma. Dilansir dari Opta Paulo, Ronaldo kini menjadi pemain pertama yang mencetak 450 gol di 5 liga top Eropa. Ronaldo mencatatkan sejarah melalui gol tandukannya yang membawa 1 poin untuk klub. Berita terakhir datang dari punggawa baru Tottenham Hotspur, Gareth Bale, yang hadir menyaksikan pertandingan Tottenham Hotspur menjamu Newcastle United yang terlihat tersenyum kembali. Dari foto yang beredar, Bale duduk di bangku stadion dan menyaksikan pertandingan sampai tuntas. Ia terlihat begitu penuh ekspresi. Bale tersenyum dan terlihat tegang ketika Tottenham Hotspur diserang. Ia sampai tepuk tangan ketika Hotspur mencetak gol. Seperti diketahui sebelumnya, ketika masih di Real Madrid,
Bel biasa selalu bertingkah saat duduk di bangku cadangan. Ia pernah terlihat ketiduran sampai main teropong-teropongan. Di sisi lain, Bel dikabarkan akan bisa main kembali di pertengahan Oktober seusai mengalami cedera saat membela timnas Wales di UEFA Nations League awal bulan lalu. Itu dia berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa langsung like dan share videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kemudian, kalau kamu ingin kami bahas topik lainnya, bisa langsung komen di bawah. Thanks for watching!